guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada hari ini aku akan bermain Toka Boca tapi di Roblox. Nah yaudah guys, yuk kita langsung cus. Jadi map Toka Boca di sini tuh banyak banget ya. Nah, hari ini aku mau melihat kira-kira map mana yang paling mirip dengan Toka Boca. Aku mau coba dari ini guys, Toka Live World ya. Yuk kita coba masuk. Oke, kita sudah masuk ya guys ke mapnya. Seingatku di Toka Boca nggak ada mobil ya. Dan ini bangunan apa coba guys? Waduh, kok jadi putih-putih semua gini? Aku tembus pandang pula. Hah? Aku jadi hantu guys. Oke, gimana kalau kita keluar aja ya? Kita lanjut aja. Aku mau nyoba ke Toka World punyanya Farah ya. Semoga yang kali ini lebih mirip ya. Oke, kita sudah masuk. Dan iya, ini lebih baik daripada map sebelumnya ya. Tapi ini kayak aku lagi liburan di sebuah pulau. Banyak bener bangunannya guys. Oke, tapi terlihat kosong ya. Kita coba masuk aja deh. Permisi. Iya guys, kosong ya. Ada adoption center. Apa ini guys? Apakah aku bisa mengadopsi bayi di sini? Kosong ya, nggak ada bayi. Adanya angin. Terus buat apa ada bangunan itu? Ada tempat mainan. Hah? Ada McD? Wow, sejak kapan di Toka Boca ada McD ya kan guys? Permisi, aku mau double cheeseburger satu. Kosong guys, nggak ada orangnya. Ini apa mirip-miripnya dengan Toka Boca ya kan guys? Oh my god. Ini cuma kota kosong guys, gak ada apa-apanya. Jadi mari kita pergi aja ya. Map selanjutnya, Toka World punyanya Smart Guy, please. Semoga kali ini tuh mirip dengan Toka Boca ya. Kita sudah masuk guys. Dan di sini aku menjadi Rita ya. Banyak bener kembaranku. Hai Rita, aku Rita. Wow, di sini kita juga bisa ganti ini ya. Ganti karakter, apa ini guys? Ada Gwen, James, Judy. Kita coba klik Judy. Oh, aku bisa berubah. Wendy, Vincent, Lucy. Sejak kapan namanya Rita menjadi Lucy? Oke. Kita bisa masukkan nama kita. Kita ganti aja namanya jadi Rita ya. Rita. Nah, gini baru bener. Oke, permisi kawan-kawan. Aku mau jalan-jalan ya. Permisi. Oh, ini kan apartemennya Rita, guys. Kenapa ada baju pengantin di sini? Siapa yang mau menikah? Wow, ada kue. Sayang sekali mulutku gak bisa terbuka. Jadi aku tidak bisa makan. Aku mau tidur. Gak bisa tidur guys di sini. Oh my god. Ada piano. Di apartemen ada piano kah? Seingatku gak ada sih. Tapi ya udahlah ya. Ada kulkas. Aku mau makan. Ternyata iya, apartemennya cuma tempelan begini ya guys. Aku kira itu 3D. Ternyata dua dimensi. Oh, di sini juga bisa mainan ini dong. Ini apa ya namanya? Kayak ala-ala piano rainbow gitu. Menyenangkan sekali. Aku mau coba lihat Boca Live City. Yuk kita masuk. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam mapnya. Banyak bener tempatnya. Dan apa itu? Kenapa rame nih? Kalian ngapain semua? Oke, ini ada kotak-kotak. Ini apa guys? Aku jadi toyol dong guys. Aku jadi botak. No. Oh, ada banyak karakter Toka Boca di sini. Ada Rita nih. Hai Rita. Aku jadi kembaran Rita. Mantap. Oke, di sini aku mau jalan-jalan menjadi Rita ya. Permisi, saya mau beli kuenya. Yah, sayang sekali guys. Tanganku nggak bisa ngambil ya. Ada fish and chip. Aku mau duduk. Oke, aku mau duduk. Oke, coba tebak di sini apakah aku duduk ataukah berdiri? Salah, aku melayang. Ada pizza nih, aku mau makan pizza ya. Aduh Rita, kalau mau makan tuh diambil bukan diinjak. Ini juga ada tempat buat ngambil saus. Sayang sekali ya, di sini gak ada yang jualan. Apa jangan-jangan mereka sudah bangkrut? Halo? Telurnya besar banget. Telur apa itu? Wow, itu bisa buat aku makan satu minggu ya.
Wah, bahkan gudangnya pun juga kosong ya, gak ada benda-bendanya. Iya, jangan-jangan udah dicuri nih ya benda-bendanya. Lanjut, aku mau ke tempat free gift. Mirip bener sih guys ini, lihat tuh. Oke. Hai Krampets. Wah, gak ada Krampetsnya. Wah, ada boneka burger tapi guys. Please, aku mau boneka burgernya. Aku mau bawa pulang. Oke, tentu saja gak bisa ya. Ada surat, tapi pasti bukan buat aku. Kosong semua guys. Gimana ini ya? Paketku udah berapa minggu di sini gak diantar-antar ke rumahku? Kita bisa shopping di sini. Wah, gak ada kasirnya guys. Kita bisa langsung ambil barangnya dan kabur, mantap ya. Hai kawan, apakah kamu juga ingin belanja di sini? Iya, gak ada kasirnya jadi kamu diem-diem aja ya. Kita bisa nyuri, bisa nyolong. Jangan ditiru, oke? Aku mau ambil kopi. Kopi, aku ngantuk. Aku mau kopi. Aku mau beli ini, beli pet. Gak ada petnya dong. Ya udah kalau gitu aku jadi petnya di sini aja ya. Apakah di sini ada yang mau adopsi aku? Ada yang mau beli aku? Oh, ada bola basket. Aku jago loh main bola basket. Begitu aku lempar, pasti langsung masuk ke tong sampah. Ini apa sih guys di sini? Oh, aku memegang cookies atau kue ya. Bisa aku makan gak? Ayo dimakan Rita. Om nom nom nom. Iya, cuma digigit doang, tapi gak dimakan ya. Iya. Aku mau robot. Kenapa tinggi robotnya itu setinggi aku? Iya. Apa-apaan ini ya? Besar sekali robotnya. Wah, ini toko bajunya guys. Aku mau beli baju deh. Aku bosan sama bajuku. Wah, ternyata bajunya kotak-kotak semua gini dong. Ya gimana dong? Gak bisa aku pakai ya. Aku mau masuk ke sini. Tapi ini gordennya gak bisa ditutup. Kalau aku ganti baju ada yang ngintip dong ya. Aduh, ini gimana ya? Guys, kok aku gak bisa keluar? Tolong keluarkan aku dari sini. Aku mau keluar dari toko baju ini. Aduh guys, gimana ini? Gimana caranya aku keluar? Tolong. Waduh, parah. Aku dikunci di sini guys, gara-gara aku menghina toko bajunya tadi. Iya, maafkan aku. Aku janji deh aku gak bakal menghina lagi. Tolong, aku kapok. Syukurlah aku masih bisa keluar dari tempat tadi guys. Sekarang aku mau ke salon ya, aku mau ganti rambut. Itu kayaknya rambutnya Rita terlalu lebat ya guys, terlalu banyak. Sampai-sampai mesinnya tuh gak muat. Aku mau ngaca. Gak ada bayanganku guys. Apa jangan-jangan aku hantu? Halo, popcorn karamel satu dan juga tiketnya satu ya. Gak ada orangnya, keren tahu itu artinya apa? Langsung ambil bawa pulang, yes. Hai. Wah, gak ada pertunjukan di sini guys. Ya, terus aku nonton apa dong di sini? Iya. Apakah aku nonton hantu? Ya udah, kalau gitu aku yang jadi artisnya di sini ya. Aku bakal perform di sini deh. Nih, aku bisa nyanyi nih. La 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 la. Aduh, Rita, mic-nya di depan. Kenapa kamu hadap sana, Rita? Aduh, ini gimana sih? Dan aku pulang, guys. Lihat nih, ada tanamanku. Kemudian ada bajuku. Bajuku kotak-kotak ya. Iya, selamat datang di rumahku ya kawan-kawan. Tolong jangan dirusakin, iya. Ini mahal nih perabotannya, aku baru beli. Mau kemana kamu? Kamu mau keranjangku? Itu kok pakai sepatu, dilepas dulu. No! Kau menginjak-injak ranjangku. Kenapa? Aduh, udah injak-injak keluar gitu aja ya. Terima kasih banyak lo ya. Lanjut guys, aku mau coba Toka Life City punyanya Alibak ya. Yuk kita lihat. Ini bagus banget sih guys, aku mau coba duduk. Wow, pas banget nih ya tempat duduknya. Kayaknya ini tuh paling mendekati sama Toka Boka deh. Aku di sini mau buang air kecil, kamu ngapain ya? Iya, kau mengganggu privasiku, harap pergi. Aku gak bisa pup kalau ada yang melihat aku ya. Tolong pergi. Tolong. Ada Kay guys. Kay? Kay di sini? Mana Kay? Nih guys, ada Kay nih. Hai Kay. Yuk sini Kay. Yuk sini. Aku mau jalan-jalan sama Kay. Aku mau ke post office nih. Ada paket. Besar bener ini guys. Kira-kira aku bisa dipaketin ke Australia ya di sini. Aku bisa masuk sini nih. Ini mirip banget sih ya sama Toka Boka. Tapi nggak ada Krampetsnya di sini. Oh,
kita sebesar krampet, guys. Lihat tuh. Wow. Kay, ngapain, Kay? Kay, ngapain? Oh, kita bisa gerak di sini. Kita bisa olahraga ya di sini. Wow, mantap kali. Ya, dan seperti biasa, guys, Kay itu meresahkan sekali ya, pakai baju seperti itu dan topengnya seperti itu. Mana nih paket saya? Kay, mana paket saya? Udah berapa minggu nih nggak muncul-muncul? Mana? Iya, mana paketku? Salah alamat. Wah, gimana ini? Kay, ah, dasar tidak ramah. Bintang 1. Di sini juga banyak barang nih, guys. Aku memanjat. Aku tembus tembok, guys. Aku hantu. Aku hantu. Loh. Kok kita jadi hantu? Tuh kan bener, guys. Berarti aku hantu ya. Aku bisa tembus tembok soalnya. Ya, ayo sini, Kay. Aku mau mengubah rambutmu ya. Rambutmu itu benar-benar berantakan banget. Mau potong model apa, Bu? Waduh, disensor nih ya, guys, kalimatnya. Kay, mau dipotong model apa, Kay? Kribo. Kribo dong. Kucuk, 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 kucuk. Gimana, Kay? Nikmat? Pijatanku luar biasa, bukan? Bentar lagi kamu akan jadi botak. Mirip banget gak sih Kay ini sama Toka Boca? Ya tuh, Kay juga setuju, guys. Katanya sangat-sangat mirip dengan Toka Boca ya. Oke, guys, sekian beberapa map Toka Boca di Roblox. Gimana menurut kalian? Kira-kira yang mana yang paling mirip sama Toka Boca? Kalau aku sama Kay bilang sih yang terakhir ini yang paling mirip. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan diklik tombol like, di share, dan juga di subscribe. Jangan lupa subscribe juga channelnya Kay, linknya ada di deskripsi. See you guys, thanks for watching, bye-bye.